Halo semuanya, teman-teman online. Kembali lagi dengan saya, si Kembul, si Kemoy, si Hitam, Hemi. Lah, lumayan sih agak sedikit dingin, tapi panas juga. Lumayan lah. Lah, di video kali ini ya guys, teman-teman. Saya mau belajar masak, masakannya orang sini simpel sederhana gampang sekali. Mungkin kalian itu nggak pada doyan. Saya aja nggak doyan, apalagi kalian. Yuk kita masak kapcus. Nah, di sini itu ada ini daging babi ya guys. Terus ada ikan, karena yang makan satu orang, dua orang, jadi masaknya sedikit aja. Lah ini itu teripang itu masak makanannya bosku laki-laki. Lah terus di sini itu ada kepalanya ikan tuh, serem kan? Dibikin sup guys. Lah tadi saya beli ini si labu hijau biar mukanya kayak labu bosku tuh. Nah, ini kan airnya sudah mendidih ya guys. Saya tuh lupa nggak beli udang, tahu nggak sih? Nanti saya dikomplain. Nah, ini disetirkan dulu sebentar. Tuh. Terus dikasih deh ini si arak. Nah, biar mukanya kayak arak. Aduh, bagaimana sih ini guys? Nah, ini saja. Nah, ini yang tadi daging babi itu saya rebus, sterilkan dulu ya. Terus udah itu dicuci sebentar. Terus dibumbuin deh. Bumbunya ini arak ya. Arak itu apa ya guys? Cuka tua gitulah. Terus ini nih si gula putih. Terus dikasih ini apa, penyedap rasa sedikit. Terus udah itu disiram deh ini bumbu terasi sampai deh sedikit saja karena ini asin sekali seperti mukanya saya. Nah, jadinya itu kayak gini deh, guys. Terus dikasih irisan jahe. Dikasih daun bawang. Buat wangi-wangi, biar wangi. Harum wangi sepanjang hari seperti saya. Nah, dikasih ini nih. Cus. Udah deh, begitu doang. Terus dikukus selama 15 menit. Sambil ngukus, saya mau goreng ikan. Mau goreng ikan ya, saudara-saudara. Ikannya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi ngomong-ngomong, saya tuh lupa nggak beli ayam, apa namanya? Nggak beli udang.
Nah, ini airnya dikeringkan dulu biar enggak peletok-peletok di wajan. Kayak gini kan kering. Pakai tisu bersih ya, guys. Jangan dibilang saya jorok. Nah, kayak gini, lanjut digoreng. Kayaknya sih minyaknya kurang panas gitu. Sambil digoreng, saya itu mau ngirisi jahe sama bawang putih. Pisaunya mana, guys? Pisaunya kemana? Oh, ini dia. Ketutup plastik. Nah, nanti kalau ikannya udah selesai digoreng, mau ditaruh ini apa? Ini bawang sama jahe. Ini ikannya mau saya cuci dulu. Kayaknya itu sih wajan nggak bagus ya buat goreng. Pakai air kecil aja, guys. Nah, ikannya udah selesai digoreng, terus dikasih jahe sama bawang putih. Terus disiram deh si arak. Terus dikasih deh kecap asin sama sedikit gula ya, guys. Sama penyedap rasa ya, nggak usah dikasih garam soalnya kecap asinnya udah terasa asin bukan seperti hidup saya. Terus udah itu dikasih deh sedikit air. Nah, itu ceritanya. Biarkan sampai mendidih. Ya. Terus saya mau siapkan si irisan daun bawang.
Oi. Nah, ikannya udah mateng ya guys. Lanjut mau bikin sup ikan. Seperti ini deh. Simpel kan? Ini masakannya kayak gini nih. Lah, ini itu ikan ya, kepala ikan. Mau dibikin sup. Jadi ini tuh sup ikan. Sup kepala ikan kok. Ini nanti kalau udah kering tinggal disiram air. Tuh airnya. Terus dikasih irisan jahe. Ini irisan jahenya. Terus kalau udah matang dikasih irisan daun bawang. Gitu deh. Nah jadinya itu kayak gini guys. Sup ikannya. Airnya itu. Apa ya. Medok-medok gitulah. Putih kayak gini ya, udah mateng ya guys. Bumbunya simple, garam sama micin, terus lada bubuk, udah deh ya. Lah sudah mateng deh guys, siap santap. Tapi matikan saya belum pada bangun, belum pada turun tuh. Nah, matang semua ya. 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 Ini sup ikan. Ini itu daging babi. Ini itu telur. Telur. Ini itu sayur labu. Ini itu ikan. Ini itu ini apa namanya ya, apa namanya ya, anu si hai sian pi daya. Ya udah guys, makasih ya udah ngikutin vlog saya yang tidak berfaedah ini. Aduh, yaudah guys. Bye-bye. Mwah.